Halo, jumpa lagi dengan sahabat otomotif di tanah air. Jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif 354 Paku Jagat. Terima kasih atas atensi Anda, terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelimpahan rezeki. Di sini saya mau mereview berbagai tipe Matic Honda. Berikut harganya, guys. Kebetulan ini yang saya tampilkan pertama ini Vario 160 CBS. Motor ini untuk OTR Surabaya dibanderol dengan harga 20 juta, guys. Sorry, 28 juta, guys. Jadi motor Vario 160 CBS ini kisaran harganya 28 juta. Kebetulan ada tiga warna, yaitu merah dop, hitam glossy, dan hitam dop, guys. Inilah tampilannya Vario 160 CBS. Adapun Vario 160 ini keluar dengan dua tipe, yaitu tipe ABS dan CBS. Untuk ABS dibanderol dengan harga 31 juta rupiah. Selanjutnya ini Vario 125 CBS. Motor ini dibanderol dengan harga 23.900, guys, untuk harga Surabaya. Adapun Vario 125 yang ISS dibanderol dengan harga 25.500, guys. Ini selanjutnya Beat Street. Beat 110 cc ini dibanderol dengan harga 20 jutaan, guys. Hampir sama dengan tipe yang sebelahnya, yang tipe DX atau tipe Deluxe. Ini tampilannya, guys. Sangat lengkap. Honda memang menyajikan berbagai tipe, berbagai CC sesuai dengan selera kebutuhan orang Indonesia, guys. Ada tipe yang rendah, ada yang tipe yang tinggi, ada CC yang rendah juga, ada yang CC yang tinggi, guys. Selanjutnya ini tipe Scoopy Stylish. Scoopy Stylish ini keluar dengan dua warna, ya, ini warna coklat dan warna merah. Motor ini dibanderol dengan harga 23.700, guys, untuk wilayah Surabaya. Ini tampilannya. Motor Scoopy ini sudah lengkap fiturnya, ada smart key, ISS, idle stop, dan juga charger HP, sama dengan tipe Vario series, guys. Ada smart key juga, ada charger HP, guys. Selanjutnya ini tipe Scoopy Fashion. Fashion ini harganya lebih murah, guys. 22.900, guys. Tipe ini masih menggunakan kunci tapi sudah dibekali dengan charger HP. Ini tampilannya. Yang sebelahnya tipe sporty, sama juga harganya, guys. Adapun yang ini tipe Prestige. Kebetulan warna hijau ini warna terbaru yang baru dirilis sekitar tahun awal tahun 2023. Ini harganya sama dengan tipe Stylish, guys. 23.700-an, guys. Motor ini sangat lengkap fitur-fiturnya, sama dengan Vario 125 ISS, Vario 160, guys. Kebetulan ini warna favorit hijau dan putih. Dan juga ini tipe spotnya CB150X, motor adventure pertama dari Honda dengan harga yang cukup murah. Kisaran 34 juta, guys. Motor adventure dengan bodi yang sangat gagah ini, guys. Inilah tampilannya. Dengan monoshock, dengan pendingin cairan atau radiator, dan juga sudah menggunakan upside down. Inilah tampilannya Honda CB150X, motor adventure terbaru dari Honda. Inilah, guys, gambaran
semua Matic Honda kebetulan sudah menggunakan ban tubeless. Jadi silakan, berbagai macam tipe dan harganya sudah kami sampaikan di awal tadi. Sekian, terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.